Ini adalah titik pijat. Dua titik ini adalah untuk kesehatan dan kecantikan. Begitu, teman-teman. Jadi, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan dua titik pijat anti stres Satu di sini Jadi jika teman-teman lagi pusing, galau ya Ini untuk melancarkan peredaran cairan ke otak Untuk merelaksasi otot wajah supaya tidak mengkerut dan cemberut Ini titik pijat untuk kesehatan dan kecantikan teman-teman ya Jadi yang mau terlihat cantik Yang mau terlihat ganteng Yang mau terlihat tampan Subscribe like dan bagikan video ini setelah menonton. Ini pertama saya perlihatkan teman-teman. Ini di ujung tulang pipi. Ujung tulang pipi ini kalau ditarik begini ke bawah nanti ujung ototnya itu terasa di sini teman-teman. Ujung ototnya terasa di sini nih. Nah, di mana kita mencari urat yang kalau ditekan di bagian ini, ya ini titik anti stres ya saya sebutnya. Ini adalah titik anti stres teman-teman titik pijat anti stres untuk kesehatan dan kecantikan ya jadi kalau wajah kurang bercerah begitu kalau wajah kurang cerah terasa wajah ah saya kurang cantik ini tekan-tekan di sini teman-teman lagi galau begitu ya nah ini ditekan-tekan kalau ditekan di sini cari ujung ototnya di sini ujung ototnya ya di sini ada seolah-olah ada simpul ya di bagian ini di bagian ini nih titiknya kalau ditarik garis sejajar itu lurus ya lurus dengan telinga di sini itu nah di sini ujungnya itu kalau ditarik lagi dari sini lurus dari arah sini teman-teman ya ini lurus ditekan-tekan ya lurus tapi pas di ujung tulang yang dari atas ini ya di ujung tulangnya tekan sambil sedikit digerakkan Coba teman-teman praktekkan, kalau sudah sedikit digerakkan begini, kalau sudah digerakkan begini, itu akan terasa sampai ke atas, ya, sampai ke bagian jidat ini ada terasa uh, hubungannya. Jadi, ini ditekan-tekan begini dulu, teman-teman. Cari uratnya, kalau sudah ketemu, silahkan tahan, tekan dengan lembut, ya, tekan, tekan dengan lembut seperti ini. Jangan terlalu jauh gerakannya begini Jangan, jangan terlalu begini Tapi gerakan sekitar 0,5 cm sampai 1 cm digerakkan Ini bisa dilakukan ya 3 sampai 4 menit ya Kemudian di sebelahnya juga teman-teman ini bisa dilakukan menahan di sini 3 sampai 4 menit. Tahan-tahan begini. Tekan. Jika urat yang ditekan sudah terasa sampai ke atas sampai ke bagian jidat ya, kening ini ditekan begini terasa sampai ke atas tekan ini di bagian kiri ataupun bagian kanan itu masing-masing 3 sampai 4 menit ditekan-tekannya teman-teman. Yang selanjutnya Kenapa ini saya sebut sebagai titik pijat anti stres? Karena kalau ini ditekan sekitar 3 sampai 4 menit itu akan membuat wajah menjadi terasa lebih hangat. Teman-teman silakan praktekkan. Wajah akan terasa lebih hangat, kemudian kepala terasa plong. Dan setelah di sini 2 3 sampai 4 menit ya ditekan-tekan begini boleh sekaligus bersamaan di kiri dengan kanan boleh yang kiri dulu, ataupun yang kanan terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman boleh pindah ke sini nih, ya. Ini titiknya di bagian telinga, ya. Ini ada yang menonjol seperti ini di atasnya, sedikit ya, di atas ini, ya, di atas tonjolan ini. Di bagian telinga ini ditekan, tekan begini, ya. Tekan sampai terasa telinga seolah-olah rapat tertutup tekan kemudian angkat gerak-gerakkan tekan angkat gerak-gerakkan begini kemudian diangkat ini untuk menstimulasi pembuluh darah yang ada pada bagian wajah dan bagian kepala tekan begini ini bisa membuat rileks juga bagian pendengaran teman-teman ini bisa membuat rileks saraf pada bagian gendang telinga yang akan membuat kita mendengar menjadi semakin nyaman. Ya. Tekan begini. Yang belum subscribe, tekan dulu tulisan subscribe. Pindahkan tangan Anda, cari di bawah video ini ada tulisan subscribe. Silahkan tekan tulisan subscribe-nya. Ditekan-tekan seperti ini, teman-teman. Ini boleh dilakukan tekanannya 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 Tahan baru diangkat Ditekan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Baru diangkat Jika Anda sudah melakukan ini Saya yakin ini akan membuat badan jadi fresh ya ke seluruh badan karena jika suplai oksigen ke otak maksimal di sini ditekannya teman-teman jika suplai oksigen ke otak meningkat maksimal, pembuluh darah balik di otak bekerja dengan baik, maka anda akan mendapatkan kesehatan yang prima. Jadi untuk tutorial pijat, subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman di, di uh, akun media sosial YouTube. Subscribe, like, dan bagikan ya begitu. Bersama tukang pijat refleksi terganteng sedunia, saya Muhammad Mukmin dari Kota Palopo memberikan titik uh, pijat anti-stres. Ya, ini titik pijat anti-stres, teman-teman. Ini bisa meningkatkan suplai oksigen ke otak, merelaksasi wajah. Wajah saya sedikit tadi agak mengkerut, teman-teman bisa lihat wajah saya semakin ganteng sebagai tukang pijat. Setelah dipijat di sini. Ini untuk merelaksasi pembuluh darah yang ada pada area wajah. Jadi ini titik pijat refleksi untuk kesehatan dan kecantikan wajahmu. Begitu jadi yang pengen cantik, yang pengen terlihat wajah cerah, silakan tekan tulisan subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Saya ingatkan kembali teman-teman, di -teman, ini ditekan 3 sampai 4 menit seperti ini di sini ditekan-tekan seperti ini kemudian di bagian ini. Jadi ini titik pijat untuk kesehatan dan kecantikan. Teman-teman pada saat saya bicara kenapa harus di depan sini yang ditekan, pada saat saya bicara itu bergerak, teman-teman. Jadi kalau orang yang berbicara terlalu lama misalkan kemudian di sini pegal, ini titik relaksasinya, ini titik pijatnya. Jadi ini adalah titik pijat dua titik ini adalah untuk kesehatan dan kecantikan Begitu teman-teman Jadi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya Di sini 3-4 menit Di sini 3-4 menit Berhitung ya 1 sampai 10 di bagian belakang di bagian telinga ini ya tahan kemudian angkat Tahan, kemudian angkat. Insya Allah, Anda akan bisa merasakan bagaimana lepas dari stres, bagaimana nyamannya wajah Anda ketika sudah mengikuti tutorial pijat, titik pijat. Dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia, saya Muhammad Mukmin mengucapkan terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, yang tidak subscribe juga terima kasih banyak. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.